Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil 'adli wal ihsan wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa setia Jek TV dalam program Lensa Kolbu, saya sangat senang bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah ditemani dengan teman-teman dari remaja masjid. Alhamdulillah, kita akan membahas pada malam hari ini dengan tema Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa itu Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada malam hari ini kita hadir duduk bersama menjalin silaturahmi untuk memperingati Maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati hari lahirnya Nabi. Jikalau kita memperingati hari lahirnya Nabi, berarti bahwasanya bukti jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta gak kepada Nabi Muhammad? Yang cowok cinta enggak kepada Nabi Muhammad? Yang cewek cinta enggak? Cinta. Jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan cinta juga kepada kita. Mana buktinya? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau diletakkan di sebelah kiri arasy, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam di sebelah kanan arasy?" Dijawab oleh Rasulullah, "Memang tempatku itu di sebelah kiri," kata Rasulullah, "dan Nabi Ibrahim alaihi salam itu di sebelah kanan." Ditanya lagi oleh para sahabat, "Padahal kan engkau paling mulia ya Rasulullah, kenapa engkau ditaruh di sebelah kiri? Padahal engkau paling mulia." Dijawab oleh Rasulullah, "Jalan mau ke surga itu," kata Rasulullah, "di sebelah kanan. Jalan mau ke surga itu di sebelah kanan. Di situ ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan jalan mau ke neraka itu di sebelah kiri. Di situ ada Rasulullah. Kenapa? Jikalau ada umatku," kata Rasulullah, "dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, maka disitulah akan kuberikan syafaat dan dipindahkan ke dalam syurga." Itu bukti bahwasanya Rasulullah cinta kepada kita. Ada umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka dan diberikan syafaat, sehingga umat yang dimasukkan neraka tadi dipindahkan ke dalam syurga. Itulah bukti bahwasanya Rasulullah cinta kepada kita. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yakni bagi umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Yakni kita semua ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ada yang tak ngaku umat Nabi Muhammad? Ada yang tak ngaku? Ngaku semua. Kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Apapun yang mau kita contoh, ada pada diri Nabi Muhammad. Mana buktinya? Jikalau kalian pengen menjadi seorang guru, Rasulullah juga ngajar. Kalian pengen menjadi seorang jenderal, Rasulullah juga pemimpin perang. Kalian pengen pengembala, Rasulullah juga pengembala. Kalian pengen jadi apa lagi? Pokoknya apapun yang kita pengen itu ada pada diri Rasulullah. Apapun yang kita mau contoh ada pada diri Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dijadikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik untuk kita tiru. Tapi ingat,
Rasulullah itu bukan sembarang manusia. Basyarul lakal basyar. Manusia tapi bukan sembarang manusia. Kita juga manusia. Rasulullah juga seorang manusia, tapi bukan sembarang manusia. Beda dengan kita. Rasulullah beda dengan kita, walaupun kita sama-sama manusia. Apa contohnya? Ketika Rasulullah hijrah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak hijrah baik? Karena di Mekah ini udah ada aman. Kenapa kita tidak hijrah baik ke Madinah?" Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, kita ini belum ada perintah hijrah. Belum ada perintah hijrah dari Allah. Seketika turun perintah hijrah, dikumpulkanlah para kaum Nabi Muhammad, berpidatolah Nabi Muhammad. Wahai kaumku," katanya, "kita ini sudah dapat perintah hijrah. Maka kita hijrahlah ke Madinah. Kalian berangkatlah terlebih dahulu ke Madinah. Nah, kenapa kita tidak serempak baik, ya Rasulullah? Jikalau kita serempak berangkat ke Madinah, bareng-barengan berangkat ke Madinah, kita tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Yang ingin dibunuh itu adalah Rasulullah. Yang diincar itu adalah Rasulullah. Yang dicari-cari itu adalah Rasulullah. Jikalau kita serempak barengan bersama Rasulullah ke Madinah, kita tidak selamat. Kita dibunuh. Karena yang dicari itu Rasulullah. Maka berangkatlah kaumnya tadi ke Madinah. Berangkat. Besoknya Rasulullah mau hijrah. Malamnya rumah Rasulullah sudah dikepung. Malamnya rumah Rasulullah sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ada di sini kaum kafir Quraisy? Tak ada. Kalau ada kan? Kita dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Rumah Rasulullah dikepung. Dalam rumah itu ada 3 orang. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Sayyidina Ali, kan rumahnya sudah dikepungi. Kau gantikan tempat tidurku itu," katanya. "Kau baringlah di kamarku," katanya. "Kau tidurlah di kamarku, gantikan posisiku yang ingin dibunuh. Karena aku akan dibunuh," katanya. Apa kata Sayyidina Ali? "Demi Allah dan demi Rasulullah, saya rela mati." Coba abang-abang yang cowok disuruh gantikan tempat orang yang mau dibunuh. Nah, kira-kira sanggup tak? Sanggup tak kira-kira disuruh gantikan tempat orang yang dibunuh? Misalnya ustaz ni. Ustaz ni lah diincar sama preman misalnya. Malam ni nak dibunuh. Kena kalian tadi ado, suruh gantikan posisi saya nak dibunuh. Kira-kira mau tak? Mau? Takut. Sekok cuma mau, yang lainnya tidak mau. Palingan kalian jawab, "Jangan saya lah, yang lain ada," katanya. Akhirnya berangkatlah Abu Bakar hijrah ke Madinah bersama Rasulullah melalui pintu belakang rumahnya. Lewat pintu belakang rumahnya. Pas dalam perjalanan lewat belakang tadi itu, dilihat oleh kaum kafir Quraisy. Dikejarlah Rasulullah. Kejar-kejaran dengan kaum kafir Quraisy tadi. Pas dikejar oleh kaum kafir Quraisy, ketemulah dengan gua. Sembunyi di dalam situ, beristirahat di dalam situ. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jangan masuk nih dulu. Biar saya bersihkan dulu gua nih, takutnya ada binatang," kata. Bersihkanlah oleh Abu Bakar, disapulah, dibersihkan, dikorek-koreklah. Pas dikorek, tangannya digigit kala jengking. Kala jengking. Itu kala jengking Arab. Beda dengan kala jengking Jambi. Itu kala jengking Arab. Yang namanya di Arab besar-besar. Ya tak? Besar-besar. Bengkak tangan Abu Bakar digigit kala jengking tadi. Bengkak sebengkak-bengkaknya. Tapi dia tak cerita kepada Rasulullah. Malah disuruh Rasulullah masuk dan istirahat. Pas istirahat, Rasulullah ini melihat Abu Bakar ini kok pucat, katanya. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, la takhaf, jangan takut," katanya. "Saya tidak takut ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "La tahzan innallaha ma'ana," dan jangan bersedih, Allah itu ada bersama kita. "Saya juga tidak sedih ya Rasulullah." "Nah, kenapa? Tadi pucat dari tadi."
dijawablah dengan Abu Bakar, ini ya Rasulullah, tangan ini tadi digigit kala jengking gitu. Ngapa dak cerita? Saya malu ya Rasulullah itu. Malu digigit kala jengking. Coba kalian digigit kala jengking. Malu. Cerita dak? Apa diam-diam bae? Apa nangis? Nangis. Nangis eh? Dia malu untuk cerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Diambilnya tangan Abu Bakar tadi, dibacakan bismillah dan diludailah tangan Abu Bakar tadi. Setelah diludai bengkak yang sebengkak-bengkaknya tadi itu, seketika kempes. Kena ludahnya Rasulullah beda dengan ludah kita. Beda dengan ludah ki. Beda. Lagi mentang-mentang ludah bisa bikin kempes bengkak, ado tangan kanti kau bengkak. Jatuhlah, bengkak tangan kanti kau, diludai lah kan. Diludai tangan kanti kau tadi. Mat ludahnya sampai 10 kali. Baca bismillahnya 100 kali, ludahnya 10 kali. Harap kempes, rupanya tambah bengkak. Beda dengan ludah kita. Itu ludahnya Rasulullah. Rasulullah, beda dengan ludah kita. Kemudian apa lagi? Keringatnya Rasulullah. Beda dengan keringat kita. Keringatnya Rasulullah itu bau kasturi. Kalau keringat kita, bau terasi. Beda dengan keringat kita, itu keringatnya Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah itu diberikan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Dapat dipercaya. Apa yang cowok Al-Amin dapat diper? Nyontek tadi. Yang cewek apa dapat di? Nyontek yang cowok berarti. Dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Rasulullah itu jikalau dia berbicara, dia tidak pernah bohong. Dia berjanji, tidak pernah mengingkari. Jikalau ia diberikan kepercayaan, ia tidak pernah berkhianat. Nah, itu ciri-ciri orang yang Al-Amin. Makanya Rasulullah itu diberikan gelar Al-Amin. Beda dengan kita. Kita kalau ngomong bawaannya nak bohong BKW. Diberi berjanji selalu mengingkari. Diberikan kepercayaan tidak pernah kita jago, kita berkhianat. Nah, itu ciri-ciri orang yang munafik. Nah, kita akan bahas ciri-ciri orang yang munafik setelah ini. Maka kita akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini, tetap di Lensa Qalbi. Alhamdulillah masih bersama kami di program Lensa Qalbu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai ciri-ciri orang yang munafik. Nah, apa be ciri-ciri orang yang munafik itu? Kalau ada ciri-cirinya berarti insya Allah munafiknya aduh. Kata Rasulullah, ayatul munafiki salasa. Ciri-ciri orang yang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jikalau berbicara ia selalu bohong. Bawaannya nak bohong terus. Entah itu ditambah, entah itu dikurang, ada be yang dibohongi. Bohong itu sudah seperti lalapan. Makan ndak enak kalau ndak pakai lalapan. Ngomong ndak enak kalau ndak pakai bohong. Pasti ada bohong. Betul? Betul. Betul. Nah, betul. Yang cewek ada yang benda betul. Nyombong berarti. Bohong lagi berarti. Itu yang pertama. Jikalau berbicara selalu bohong. Yang kedua apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Jikalau ia berjanji selalu ingkar. Berjanji selalu ingkar.
Makanya agama kita mengajarkan untuk pakai insya Allah. Pakai insya Allah. Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah. Bayangkan Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "Ashabul Kahfi itu berapa orang?" katanya. Ada yang nyebut 5 orang. Ada yang nyebut 6 orang. Ada yang nyebut 7 orang. Bahkan ada yang nyebut 9 orang. Yang benar itu yang mana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, jawabannya besok, kata Rasulullah. Jawabannya besok. Kenapa Rasulullah berani bilang besok? Biasanya jikalau ada pertanyaan, maka turunlah wahyu sebagai jawabannya. Ditunggu besok, wahyunya tidak turun-turun. Besoknya lagi wahyunya tidak turun-turun juga. Yang turun malah wahyu dini. Ditunggu lagi besoknya wahyunya tidak turun-turun juga. Sekali turunnya wahyu malah negur Rasulullah. Apa kata Allah? Jikalau belum apa-apa ya Muhammad, jangan berani ngeduluin. Karena semuanya yang terjadi atas izin Allah. Illa ayyasha Allah. Semua yang terjadi di muka bumi Allah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita disuruh pakai insyaallah. Contoh insyaallah besok hadir di pengajian misal. Contoh insyaallah besok hadir di acara kawan misalnya. Insyaallah besok hadir ke rumah kawan. Pakai insyaallah. Insyaallah kita sekarang inilah beda pula. Banyak laidaknya pada iyonyo. Betul? Betul. Makanya ciri-ciri orang yang munafik tadi, jikalau berjanji selalu ingkar. Yang pertama tadi, berbicara selalu bohong. Yang kedua, berjanji selalu ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tu'minakhon. Jikalau diberikan kepercayaan, ia selalu berkhianat. Diberikan kepercayaan itu sulit, tapi menjaga kepercayaan jauh lebih sulit. Apalagi yang namanya sifatnya rahasia. Apalagi sifatnya rahasia. Yang namanya rahasia itu jikalau ada di dalam hati. Ada di dalam itu rahasia. Jikalau kita sudah bicarakan kepada orang lain, satu saja orangnya, itu sudah tidak rahasia lagi. Walaupun kita ngomong, jangan ngomong sama siapa-siapa, kita bela yang tahu katanya. Walaupun kita ngomong pakai mentu, kaki yang kita ngomong tadi, ngomong lagi dengan yang lain. Jangan ngomong dengan siapa-siapa, kita bela yang tahu. Ngomong lagi dengan yang lain. Jangan ngomong sama siapa yo, kita bela yang tahu. Keterusan. Sampai sekampung tahu. Walaupun setiap ngomong, jangan ngomong dengan siapa-siapa, kita bela yang tahu. Nah itu makanya kepercayaan tadi adanya di dalam hati. Dalam hati kita masing-masing. Jikalau kita sudah bicarakan kepada orang lain, itu tidak rahasia lagi. Walaupun itu satu orang. Satu orang itu bisa terus. Sampailah sedusun tahu. Sekampung tahu. Nah makanya orang yang munafik tadi, jikalau diberikan kepercayaan, ia selalu berkhianat. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Pertama, berbicara selalu bohong. Yang kedua, berjanji selalu Yang ketiga, diberikan kepercayaan selalu berkhianat. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Ada tak pada diri kita kira-kira? Ada tak ciri-ciri itu dalam diri kita? Jikalau ada, kita perbaiki dari sekarang. Jikalau ada, kita ubah dari sekarang. Karena kata Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfari minan nar. Orang-orang yang munafik itu berada pada neraka yang paling bawah. Kalau kita lah masuk neraka paling bawah, berarti kita termasuk orang yang celaka. Mau celaka? Yang cewek mau celaka? Tidak. Kalau tidak mau celaka, saya kasih tahu ciri-ciri orang yang celaka lagi. Ciri-ciri orang yang celaka yang pertama, cepat lupa dengan dosa yang telah ia perbuat.
cepat lupa dengan dosa yang telah ia perbuat. Kita ambil contoh kecil baik, solat lima waktu misal. Kita tahu itu wajib, kita tahu itu dosa jika tidak kita kerjakan. Tetapi kita tidak kerjakan. Bahkan kita ece-ece tidak tahu baik bahwasannya itu dosa. Betul tak? Kita ece tidak tahu baik. Ah, tidak apa lah kan? Padahal itu dosa, kita tahu itu dosa, tapi kita cek tidak tahu eh bahwasanya itu dosa. Apalagi kita yang namanya anak muda, kita sama-sama anak muda ni imannya kadang naik kadang turun. Itu anak muda. Apalagi ditambah lagi perkembangan zaman. Anak-anak muda zaman sekarang judi online jadi gayanya, betul. Cewek-cewek Instagram jadi hobinya, betul. Bahkan goyang TikTok pun jadi kebiasaannya, betul. Tak ngaku berarti. Betul tak? Betul. Ada di sini goyang TikTok juga tak? Insya-Allah tidak. Insya-Allah tidak. Itu anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi anak-anak muda terlena dengan dunia. Dunia ma? Dunia apa namanya di HP ini? Dunia ma? Mayau kalau ini namanya. Dunia ma? Mayau. Kenapa mayau pagi, siang, malam kita megang HP? Apalagi yang cewek, cowok aman. Cowok aman, benar ceramahnya cowok, cowok aman. Apalagi pagi, siang, malam HP. Soalnya kalau masalah joget-joget tidak mungkin pak cowok, pasti cewek. Siang malam HP itulah yang dipegang. Ya tak? Bangun tidur cari HP, betul? Ada bangun tidur langsung cari Quran? Tak ada, pasti cari HP. Cari HP. Cari HP mulai tuh. Taruh di dinding kan, karena tidak ada tempatnya, taruh di dinding. Mulai buka TikTok. Apa lagunya? Abang banting adik bang, katanya. Abang cuki adik bang, katanya. Itu lagu. Baru pagi, kena baru pemanasan. Siang lah pula, pagi tadi pemanasan. Belum panas. Siang tadi rupanya belum mandi juga. Baru bangun tidur pula. Cari HP lagi. Ubah lagi lagunya. Apa lagunya? Pusing, pusing kepalaku, pusing katanya kan. Nah, kalau itu pusing lah. Pagi, siang, malam HP itulah yang kita apa? Kita pegang insya Allah cewek-cewek yang di sini. Insya Allah. Insya Allah tidak. Itu yang pertama tadi. Apa tadi? Yang pertama tadi. Cepat lupa dengan dosa yang telah ia perbuat. Yang kedua, orang-orang yang celaka, orang-orang yang celaka yang kedua, yaitu dia sering melakukan kebaikan, namun disebut-sebut terus kebaikannya. Dia sering melakukan kebaikan, tapi dia sebut terus kebaikan yang telah ia lakukan tadi. Contoh misalnya, kalau tak saya bantu kau kemarin jok dorong motor, pesego kau dorong motor dewean, motor kau rusak kemarin. Gitu. Kalau tak saya neraktir kau makan kemarin, kau lapar. Gitu. Kalau tak saya numpangi kau ke kampus, gitu. Ke sekolah, kau berjalan kaki ke sekolah. Dia melakukan kebaikan, namun disebut terus kebaikannya tadi. Itu namanya wadzakaral hasanatul maniyah. Dia melakukan kebaikan namun disebut-sebutnya terus. Maka dia termasuk orang yang celaka. Yang pertama cepat lupa dengan dosa. Yang kedua celaka. Nah itulah tadi tanda orang yang munafik dan tanda orang yang celaka. Masih banyak yang akan kita bahas terkait dengan tema kita Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka tetap di program Lensa Qalbu.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Lensa Qalbu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahirnya Nabi. Jikalau kita memperingati hari lahir Nabi, berarti kita cinta. Apa bukti jikalau kita cinta kepada Nabi? Ada tak bukti jikalau kita cinta kepada Nabi? Yang cewek, ada tak bukti jikalau kita cinta kepada Nabi? Ada enggak kira-kira? Yang cowok, ada enggak kira-kira bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi? Misal, yang cewek suka sama yang cewek, misal. Yang cewek suka sama yang cowok. Suka cewek sama suka sama yang cowok. Harus ada bukti yang cowok bahwasanya dia suka. Pasti ada bukti. Buktinya apa? Perjuangan, pendekatan. Ya enggak? Itu bukti bahwasanya kita cinta. Nah, jikalau kita cinta kepada Nabi, mana bukti kita cinta kepada Nabi? Ada tak kira-kira bukti cinta kepada Nabi? Tak ada. Maka saya kasih tahu, bukti cinta kita kepada Nabi, yang pertama, sering nyebut namuna. Macam mana sering nyebut nama Nabi, Ustaz? Sering memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Makanya kita tuh dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itulah bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan kita memperbanyak solawat tadi, maka Nabi Muhammad balas juga cintanya kepada kita. Itulah tadi cinta. Harus ada bukti. Kalian suka sama cowok, harus ada bukti. Yang cowok suka sama cewek, harus ada bukti. Begitu juga cinta kepada Nabi Muhammad. Harus ada bukti. Kemudian yang kedua, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Karena kita ini seorang pelajar, maka Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Kita dari kecil diperintahkan untuk mencari ilmu. Karena kalau kita kecil tuh mencari ilmu, kita akan mudah dapat jika kita mencari ilmu di masa tua. Kalau kita mencari ilmu di masa tua, itu lama kita dapat. Tapi kalau kita mencari ilmu di masa muda, cepat akan dapat. Makanya kita disuruh menuntut ilmu itu di masa muda. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Itu janji Allah. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ bitta'ati fi zalik walladzina utul ilma darajat fil jannah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dengan ketaatannya kepada Allah. Mengangkat derajat orang yang beriman dengan ketaatannya kepada Allah dan mengangkat derajat orang yang berilmu di surganya Allah. Makanya kita seorang pemuda ini harus mempunyai iman. Apa iman? Al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman membenarkan dalam hati. Apabila hati yakin dan seyakin-yakinnya, wa ikrarum bil lisan, maka mengikrarkan dengan lisan. Apabila hati dan lisan sepakat untuk mengikrarkan keimanan, wa amalum bil arkan, maka mengamalkan dengan anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh kita ikut tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu. Itu iman. Makanya kita harus memiliki iman. Kemudian janji Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di syurganya Allah. Orang yang berilmu diangkat derajatnya di syurganya Allah. Syurganya Allah. Makanya bersyukur jikalau kita bisa menuntut ilmu. Masih banyak anak-anak di luar sana yang putus sekolah terus menganggur. Hidupnya tidak teratur. Rambutnya tidak pernah dicukur. Cita-citanya ingin jadi gubernur tapi hobinya tidur mendengkur di atas kasur. Sehingga apa? Bukan jadi gubernur, malah jadi penganggur.
yang hidupnya jatuh tersungkur dari dunia sampai ke alam kubur. Na'udzubillahi min. Banyak anak-anak di luar sana. Makanya kita bersyukur jikalau kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Makanya sejarah mencatat kecemerlangan intelektual muslim itu terukir indah di dalam sejarah manusia. Di mana sarjana Al-Khwarizmi yang wafat pada tahun 863 Masehi, ia menulis buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Buku inilah yang dikenal dengan ilmu Al-Jabar, sehingga namanya sampai saat sekarang ini dikenal dengan Bapak Matematika Dunia. Itu orang yang berilmu. Yang pertama tadi memiliki iman. Seorang pemuda harus memiliki iman. Yang kedua, seorang pemuda harus memiliki ilmu. Kemudian apalagi seorang pemuda yang harus kita miliki? Maka dikatakan dalam Al-Quran, Qalat ihdahuma ya abatistajir inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Berkenaan dengan Nabi Shu'aib yang bertanya kepada putrinya, wahai putriku, katanya, bagaimanakah sikap Musa alaihissalam? Lalu putrinya menjawab, Musa ini adalah sosok pemuda yang sangat kuat. Dia mampu mengangkat batu penutup sumur yang besar, yang sekiranya batu itu bisa diangkat dengan 10 orang pemuda. Tapi Nabi Musa alaihissalam mampu mengangkatnya dengan seorang diri. Kemudian Nabi Musa ini juga adalah sosok pemuda yang dapat dipercaya karena mampu menjaga hati dan pikirannya. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain. Sosok pemuda, pemuda yang kuat. Sosok pemuda yang kuat. Kuat dalam artian apa? Kuat dalam menjaga iman, kuat dalam menjaga sholat, kuat dalam beribadah kepada Allah. Kuat dalam sholat masjid. Yang cowok berangkat sholat ke masjid, itu namanya cowok yang soleh. Kalau sholatnya di rumah itu soleha. Kalau ada cowok yang sholatnya di rumah berarti soleha. Kuat dalam segala hal. Baik itu kuat dalam beribadah, baik itu kuat dalam bekerja dan lain sebagainya. Itulah yang selanjutnya itu dapat dipercaya. Nabi memiliki gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, maka itulah yang akan kita contoh, Al-Amin. Kita harus memiliki gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Selanjutnya apalagi bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah? Tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Rasulullah itu paling tidak suka nengok pemuda yang malas. Apalagi nengok sahabat-sahabatnya yang malas Rasulullah. Jikalau ada sahabat yang malas itu ditegur langsung oleh Rasulullah. Tidak suka yang Rasulullah itu melihat sahabat yang malas. Apalagi melihat umatnya yang malas. Di sini malas-malas tak kira-kira gitu. Masih ada yang malas tak? Tidak. Insya Allah tidak. Itulah bahwasanya kita bukti kita cinta kepada Rasulullah. Yang pertama apa? Lupa. Yang pertama apa tadi? Halah lupa be. Yang pertama? Sering menyebut nama Nabi. Okey. Yang kedua? Yang cowok? Yang kedua? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang ketiga, tidak mengikuti apa yang dilarang oleh Nabi. Itulah bahwasanya bukti kita cinta kepada Rasulullah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tiga tadi.
sebenarnya masih banyak bukti cinta. Bisa pun kita lakukan dengan mengikuti sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Itu juga bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah. Mungkin itu bukti cinta kita kepada Rasulullah tadi. Kemudian apa lagi? Rasulullah itu paling gak suka orangnya kotor. Nengok sahabat kotor, Rasulullah gak suka. Apalagi nengok umatnya kotor. Bahkan keringatnya Rasulullah tadi itu bau kasturi. Nah, keringat Rasulullah itu bau kasturi. Makanya Rasulullah itu gak suka yang kotor. Beda dengan keringat kita tadi. Keringat kita tadi bau apa? Bau terasi, apalagi gak mandi. Nah, ya kan? Makanya Rasulullah itu tidak suka jikalau umatnya kotor. Apalagi jikalau kita mau beribadah kepada Allah. Harus dalam keadaan bersih. Nah, itulah sosok pemuda tadi. Yang pertama, beriman, berilmu, kuat, dan dapat dipercaya. Itu sosok pemuda. Kemudian ada tidak pemuda kebanggaan Islam pada zaman Rasulullah? Ada tidak Ustaz pemuda kebanggaan Islam di zaman Rasulullah? Ada. Yang pertama ada namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini mampu menguasai bahasa Suryani hanya dengan 17 malam. Coba yang cowok disuruh menguasai bahasa Inggris misal, dikasihlah waktu 15 malam. Kira-kira sanggup enggak? Sanggup. Kalau bahasa Jambi sanggup lah ya. Disuruh menguasai bahasa Suryani hanya dengan 17 malam. Sehingga dia menjadi penterjemah Rasulullah. Kemudian ada juga namanya Muhammad Al-Fatih. Pada umur 22 tahun, Muhammad Al-Fatih ini mampu menaklukkan Konstantinopel. Mampu menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ada juga namanya Atab bin Usaid. Diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur Mekah pada umur 18 tahun. Bayangkan umur 18 tahun sudah jadi gubernur, apalagi umur 0 sampai 30. Itu pemuda di zaman Rasulullah. Beda lagi dengan pemuda di zaman kita. Coba kita tengok, ada tak gubernur yang umurnya 18 tahun? Tak ada. Tapi di zaman Rasulullah, Rasulullah yakin bahwasanya pemuda tersebut, Atab bin Usaid ini mampu menjadi gubernur pada umur 18 tahun. Berarti pemuda zaman Rasulullah sangat luar biasa. Beda dengan pemuda zaman sekarang. Jikalau kita ingin mencontoh, maka contohlah pemuda di zaman Rasulullah. Nah, itulah sosok seorang pemuda yang dibanggakan oleh Islam pada zaman Rasulullah. Nah, mungkin itulah terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu memperingati Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Lensa Qalbu. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Lensa Qalbu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi terkait dengan tema kita, yakni memperingati Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, disilahkan untuk bertanya. Yang masih kebingungan, yang masih menjanggal di hati kalian, maka silakan kalian bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana Syaifullah Yusuf dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah kelas B semester 7. Mau izin bertanya mengenai keutamaan Maulid Nabi. Jadi pertanyaannya adalah, apakah keutamaan Maulid Nabi bagi orang yang mau merayakannya?
Oke, terima kasih untuk Bang Adi ya. Pertanyaan tadi, apa keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW seperti itu ya? Jikalau kita berbicara tentang keutamaan memperingati Maulid ini, tentunya yang pertama bukti bahwasanya kita mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri perjuangan Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan agama Islam. Kita syukuri. Ini bukti bahwasanya kita syukur. Keutamanya kita syukur bahwasanya Nabi telah berjuang untuk memperjuangkan agama Islam. Jikalau kita bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepadamu. Dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah sangat pedih, kata Allah. Itulah yang pertama tadi, keutamaannya syukur. Kita memperbanyak syukur. Makanya kita setiap tahun, setiap ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, setiap tahun pasti kita memperingati itu. Padahal setiap tahun itu pasti ada acara itu. Kenapa kita tidak bosan? Itulah bukti bahwasanya kita cinta. Kita syukur atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, syukur. Yang kedua apa? Untuk memperkenalkan agama Islam. Memperkenalkan kepada siapa? Kepada anak-anak yang kecil-kecil. Bahwasanya ini loh Islam, memperingati hari lahir Nabi, memperingati perjuangan Nabi. Banyak sejarah-sejarah Islam yang dituangkan oleh para kiai. Nah, itu agar anak-anak yang kecil itu kenal dengan agama kita. Oh, ini agama Islam. Banyak perjuangan-perjuangan Nabi, banyak sejarah Nabi. Oh, ini lahirnya Nabi. Oh, Nabi itu lahir ternyata bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Nah, anak-anak kecil itu paham, jadi tahu dia terhadap agama Islam gitu. Nah, mungkin itulah keutamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersyukur atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, apa tadi? Memperkenalkan agama Islam kepada anak-anak itu. Dulu kita kecil juga seperti itu. Dulu kita kecil memang kita langsung tahu. Oh, Maulid Nabi ternyata bulan ini. Oh, cerita Maulid Nabi, Nabi lahir tuh siapa bapaknya, siapa emaknya. Langsung tahu. Tidak kan? Awalnya apa kita memperingati Maulid Nabi? Oh, ternyata Maulid Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Tidak ada orang Maulid Nabi di bulan Ramadan. Isra Mi'raj ada bulannya. Ada orang Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Ada orang Maulid Nabi di bulan Ramadan. Tidak ada. Itulah memperkenalkan agama Islam tadi. Itulah keutamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Ustaz, saya Bapak Ibaldo dari UIN STS Jambi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi saya izin bertanya tentang Maulid Nabi. Bagaimana kita menyikapi orang yang mengatakan Maulid Nabi ini adalah bid'ah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi, apakah Maulid Nabi ini termasuk bid'ah? Gitu. Ada yang berpendapat bid'ah gitu. Jikalau kita berbicara tentang bid'ah, bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Jikalau kita berbicara terus tentang bid'ah, tentunya zaman sekarang HP bid, motor bid, baju-baju yang bagus bid. HP bid'ah, motor bid'ah, baju-baju bagus bid'ah. Terus kita nak pakai jubah terus, ngikuti pada zaman Nabi. Kan bid'ah itu kan di luar dari ajaran Nabi. Emang Nabi pakai HP? Tidak. Jikalau kita terus berbicara tentang bid'ah, Maulid Nabi, oke, okay, Maulid Nabi, Nabi tidak ada memperingati Maulid Nabi, berarti bid'ah. Tidak seperti itu. Itu bahwasanya kita Maulid Nabi ini, kita cinta kepada Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi. Tentang bukan masalah bid'ah. Bid'ah itu kan ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah.
ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Jadi jangan hiraukan jika ada orang yang berpendapat, oh itu bid'ah, sesat katanya. Orang yang seperti itulah menyesatkan diri sendiri. Orang seperti itulah menyesatkan diri sendiri. Itulah jikalau kita berbicara tentang bid'ah. Nah, kalau terus kita berbicara bid'ah, bid'ah lah semua yang kita pakai nih. Jam tangan bid'ah. Pokoknya yang kita pakai ini bid'ah lah galau-galau. Kalau kita berbicara bid'ah. Tapi itu tadi, bid'ah tadi itu ada bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dalalah. Mungkin itu perihal masalah bid'ah. Jangan takut, terus kita ikuti apa yang diajarkan oleh agama kita. Mungkin itu masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dari cewek lah misalnya kan. Ada yang cewek-cewek yang ingin bertanya, silakan. Baik, dari Indah ya, Indah. Pertanyaannya, apakah kita mencintai Rasulullah sama dengan halnya kita mencintai manusia biasa? Tadi kan udah jelas di awal, kita berbicara tentang manusia tapi bukan sembarang manusia. Jikalau kita sama mencintai manusia dengan Rasulullah, beda. Kita mencintai manusia, buktinya bahwasannya kita kedekatan segala macam lah, kita cinta kepada manusia. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus meningkatkan kadar cinta kita kepada Rasulullah, meninggikan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan kepada manusia biasa. Karena manusia Rasulullah itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Kita harus meninggikan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan manusia biasa. Itulah kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah tadi. Mungkin itulah jawabannya singkat Bella. Karena tadi awal kita kan sudah jelasin bahwasanya manusia tapi bukan sembarang manusia. Basyarul lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Berarti kalau kita nyamakan cinta kita dengan manusia lain, berarti kita nyamakan derajat Rasulullah dengan manusia lain. Itu kan ada beda antara manusia dan manusia dengan Rasulullah. Nah, seperti itu. Jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bang Ustaz. Indah mau tanya, apakah mencintai Rasulullah itu sama dengan mencintai dengan manusia lain? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Indah ya, Indah. Pertanyaannya, apakah kita mencintai Rasulullah sama dengan halnya kita mencintai manusia biasa? Tadi kan udah jelas di awal, kita berbicara tentang manusia tapi bukan sembarang manusia. Jikalau kita sama mencintai manusia dengan Rasulullah, beda. Kita mencintai manusia, buktinya bahwasannya kita kedekatan segala macam lah, kita cinta kepada manusia. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus meningkatkan kadar cinta kita kepada Rasulullah, meninggikan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan kepada manusia biasa. Karena manusia Rasulullah itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Kita harus meninggikan cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan manusia biasa. Itulah kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah tadi. Mungkin itulah jawabannya singkat Bella. Karena tadi awal kita kan sudah jelasin bahwasanya manusia tapi bukan sembarang manusia. Basyarul lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Berarti kalau kita nyamakan cinta kita dengan manusia lain, berarti kita nyamakan derajat Rasulullah dengan manusia lain. Itu kan ada beda antara manusia dan manusia dengan Rasulullah. Nah, seperti itu. Jika ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, Bang Ustadz. Nama saya Atika Wisdaningsih. Jadi saya di sini izin bertanya. Tadi kan Bang Ustadz ada menjelaskan
Maulid Nabi ini, jika kita menghadiri Maulid Nabi itu bukti kecintaan kita kepada Nabi. Nah, saya ingin bertanya, menurut Bang Ustadz, Maulid Nabi ini termasuk tradisi atau ibadah? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari Kak Atika ya. Atika. Tadi pertanyaannya, apakah Maulid Nabi ini ibadah atau tradisi? Kalau ibadah berarti dinilai pahala. Ibadah itu kan dinilai pahala. Ibadah, misalnya sholat, sunnah juga mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah juga termasuk ibadah yang dinilai oleh Allah. Ini bisa dikatakan tradisi, karena pada zaman Nabi itu tidak ada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti ini adalah tradisi umat Islam untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa juga dinilai ibadah. Kenapa dinilai ibadah? Karena kita kumpul dalam satu majelis ilmu, duduk dalam satu majelis ilmu, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang agama, memperingati hari lahir Nabi, berbicara tentang Nabi, sejarah Nabi, kehidupan Nabi, dan lain sebagainya, tentang perihal agama Islam juga termasuk ibadah. Tapi jikalau kita berbicara tentang Maulid Nabinya, itu adalah bisa kita katakan tradisi, tradisi umat Islam. Tapi juga disebut nilai ibadah, karena kita di dalam itu berbicara tentang agama. Ada kita di dalam itu berbicara tentang lain, pasti tentang agama, tentang Nabi, tentang kehidupan sehari-hari Nabi, dan lain sebagainya. Bisa kita sebutkan ibadah karena dia dalam satu majelis ilmu, dan juga itu bisa kita sebut tradisi karena itu seluruh masjid yang ada di dunia ini pasti memperingati Maulid Nabi. Bukan di 12 Rabiul Awal saja, bahkan sampai 28 Rabiul Awal, 30 Rabiul Awal. Setiap bulan Rabiul Awal itu semua masjid yang ada di dunia ini, bahkan itu semuanya memperingati Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan masjid saja, bahkan sekarang sudah di SD-SD, di SMP, di SMA, itu juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitulah tradisinya tadi, bisa dikatakan tradisi. Tapi itu juga termasuk ibadah, karena kita berbicara tentang ilmu dalam situ. Nah, mungkin itulah terkait pertanyaan tentang apakah ibadah, apakah tradisi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah pemirsa, telah banyak pertanyaan dari teman-teman tadi. Mungkin kita sudah di ujung acara. Tutup gak? Oke, jeda dulu. Nanti baru langsung closing. Iya. Biar kita ada kesimpulan kan? Iya. Itulah pemirsa, telah banyak tadi kita membahas tentang materi kita itu Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati hari lahir Nabi, hari lahirnya Nabi. Nah, kesimpulannya bahwasanya memperingati hari lahirnya Nabi ini bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itulah pemirsa pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa terus saksikan Lensa Qalbu hari Kamis jam 8 malam, tetap di Jek TV, inspirasi kita. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bek tuo ayah lam doa gada hudep ha.